Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, hari ni Nana nak tunjuk korang satu produk. Gerak, okay. Produk ni adalah untuk booskan kita punya energy, bagi kita tak pucat. And then lagi satu, bagi kita tenaga. So, Ina nak tunjuk korang produk yang Ina ada kat tangan Ina sekarang ni adalah Eco Light. Okay, dia ada tiga. Orang kata tiga perasa dia, tak, bukan tiga perasa. Dia adalah tiga perasa yang berlainan, tapi tiga function yang berlainan. So, Ina nak try, Ina dah tak sabar sangat. So, Ina tak pernah tahu rasa dia macam mana. So, Ina akan try. Okay. Okay tak? Okay. So, Ina nak try yang ni dulu. Yang ni adalah Concentrate Pear and Bird Nest for Good Complexion. Tulen dari buah pear segar dengan menggunakan teknologi terkini dan resipi tradisional. Ia sesuai untuk semua generasi, terutamanya bagi sesiapa yang selalu bekerja hingga lewat malam. Okay, ini untuk boost energy. Okay? Ini untuk boost energy. So, jom kita rasa. So, ini kan sesuai lah kalau korang yang tengah puasa and korang minum, consume waktu sahur. Ya Allah, dia ada beg. Dia ada beg kecil. Comelnya. Maksudnya budak pun boleh lah. Maybe yang budak yang aktif sukan ke apa kan. So, jom kita try. Ini adalah, wow, Concentrated Pear and Bird Nest. Later try. Bismillahirrahmanirrahim. Nak takut dengan benda suplemen ni sebenarnya, sebab diorang punya rasa kan. Not bad. Okay, not bad. Dia rasa macam, macam kurma. Macam jus kurma. Macam jus kurma yang pure punya jus kurma. Okay. Kita dah try tu. Ina nak try. Boleh pula nak try semua. Okay, ni untuk for good eyesight. So, ini adalah Concentrated Wolfberry White Chrysanthemum. Ni bunga chrysanthemum tu. Dengan apa bendanya? Wolfberry. Oh, berry ni kot. Tak, wolfberry ni. Jarah. Okay. Abang, try ni bang. Please. Ayah nak makan ni. Oh, try ni pula. Cepat. Try lah. Dia untuk penglihatan awak kan rabun. Macam mana rasa dia? Be honest bang, rasa dia macam mana? Sedap lah. Sedap tak tu rasa dia macam mana? Macam ada madu ada. Kan? Ni pun rasa macam ada madu. Ayang try yang ni tadi. Bird Nest ni pun rasa macam ada madu. Ina tengok ingredients dia kat belakang ni kot. Ina tak nak lah rasa semua sebab Ina ambil dua je tadi. So, yang ni adalah for rosy cheek. Ini sesuai untuk orang yang selalu pucat. Macam tangan dia sejuk, kaki dia sejuk. So, dia senang untuk, apa orang cakap, untuk pengelarian darah yang lebih sempurna. Yang buatkan korang punya muka macam merah-merah. Cik korang merah-merah, gitulah kan. So, Ina nak try. Ina dah try benda ni. Ina akan try waktu sahur nanti. Tengok macam mana keadaan Ina selepas satu hari penggunaan dia. Sebab benda ni macam suplemen. So, korang boleh terus dapat detect dia punya kesan seawal satu hari lah sebenarnya. Sebab ini adalah macam untuk boost energy kan. So, Ina akan try untuk Ina punya sahur nanti. So, Ina hope dia dapat bantu Ina untuk berpuasa satu hari lah macam tu. Dalam video ni, Ina akan tunjuk Ina bangun sahur dengan Nana. And Ina akan try benda ni. And kita akan sahur sama-sama lah. Gitu. So, Ina akan update terus dalam video tu juga. Waktu Ina buka puasa macam mana Ina rasa sepanjang hari Ina menggunakan benda ni. Adakah sama ataupun ada efek sikit ke macam mana ke. Sebab Ina menyusukan anak. Dan benda ni sangat sesuai untuk orang yang menyusukan anak. Yang tu yang best ni. Sebab bukan semua suplemen support orang susukan anak. Tambah-tambah macam jamu ke apa, diorang tak support. Okay, kalau kita nak energy tapi kita tak boleh minum jamu. Macam tu lah lebih kurang. Kan banyak jamu-jamu berherba-herba. Kan, tapi kebanyakannya tak sesuai untuk orang yang menyusukan anak. Dan Ina tengah breastfeed Eric sekarang ni. Tapi Ina puasa. And so Ina harap benda ni dapat membantulah untuk boost energy Ina ataupun menambahkan Ina punya susu untuk Eric lah juga kan. So tu je for now. So Ina akan sambung balik video ni nanti waktu Ina sahur dengan korang sekali. And kita akan tengoklah macam mana Ina sahur. Stay tuned.
Ya Allah, sahur. Sayang. Ya. Sahur. Itulah hari-hari yang kejutkan kami adalah hari. Baby Ariel, Bang, anu sayang, ini nak turun bawah, so ini nak letak macam ni lah supaya anak tak jatuh. So ini nak akan gosok gigi dulu lah. So biasa nak gosok gigi dulu lah pagi-pagi sebelum sahur, right? Temannya gosok gigi. Ini adalah gigi gosok. Kamu tengok, dia ada lubang kat tengah. Nampak lubang. Nampak. Sini gosok gigi untuk gosok lah. So ini just, so ini aku gosok gigi untuk makan je. Lepas makan kita kena proper gosok gigi lah supaya bersih. Okay. So yang ini nak tunjuk korang ni is a real event. Sahur. So tujuan Ina tak boleh makan, jadi nak makan apa yang boleh je. Hai kakak. Kak apa? Roti. Abang makan apa? Roti. So sebab saya nak pakai braces, Ina tak boleh makan anything yang keras ke apa ke. So Ina buat mini storm je dengan Milo. Gini lah Milo. Orang tu rakam, Ina pun rakam lah. Kita letak kat atas, kita punya kori pula gitu. Bisa air. Gitulah. Makanlah dengan biskut. Tepuk makan ni je. Gitu. So ikut lain ada 3 perisa. Saya tunjuk korang. Gitu beg dia. Nak kan tak boleh makan. Sebab perisa so, ni lah Ina punya supplement sekarang. Nasib baik ada benda ni.
So ni Ina tak pernah try lagi. Ina nak habiskan salah satu dulu. So ini adalah yang Ina paling suka sekali. Ini adalah apa? Boosted. Nampak ni? Concentrate red dates and date palms for rosy cheeks. Ina nak cakap dengan kamera ni, jangan pelik pula. So, cara makan je, kau koyak macam ni. Air ke sayang? Dah. Dia rasa pekat sangat. Dia rasa macam pati kumar macam nak pernah cakap itu. Nak tak pernah cakap itu. Macam pati kurma, korang macam leder kurma tu tapi pekat-pekat macam penyek kan, macam makan kurma. Macam makan kurma tak, macam makan kurma betul tapi cuma dia sedai. Sedap. Kakak okey ke kak? Benda aku buang. Siapa makan setengah hari simpan dalam ni? Makan setengah-setengah ni. Biskut ni nak boleh makan sebab bila dia tak ada air dia hancur tu masuk mulut. Boleh lah tenang. Korang untungnya ada anak dara. Kau buat apa? Alah, sejuk perut mama. Masih ke kak? Rajin anak aku. Aduh, hai. Untung betul. Hai, setengah rajin basuh pinggan. Kak basuh hari tu pun basuh pinggan juga. Ecolite ni dia ada 3 perasa korang. Dalam satu pack ni dia ada 10 tau tak? Nak tunjuk korang. Dia ni adalah concentrate pear and bird nest. This one. Okay. Dia ni dalam ni ada pear dengan bird nest dan juga madu. Ceritanya. Dia ada tulis kat sini lah. The goodness of bird nest and concentrate pear helps to promote healthy skin growth and nourishes your throat. Dia ada bagi kulit kita elok dengan sedapkan kita punya tekak. Tapi ni ada madu dan Ina tak boleh. Madu Ina apa? Ina allergic. Saya dah cakap lah Ina allergic dengan madu. Bila makan madu, badan dah jadi panas. Ina boleh hari tu Ina panas sampai demam. Badan panas, perut panas and then kepala jadi sakit. Ina jadi sakit lah sebab makan madu. And then Ina demam. So yang ni pula adalah wolf berry and white chrysanthemum. For good asset ni untuk mata. Okay. Nampak? Nampak stick dia. Okay. So yang ni the goodness of concentrate wolf berry and chrysanthemum help to relieve fatigue in eyes and make your vision clear. Eddie dah try ni, Ina tak try lagi. Eddie kata mata dia jadi macam segar, mata dia jadi macam lebih tajam. Dia cakap lah sebab dia pakai swipe mata korang. So dia ada kesan dekat Eddie and Ina tak try lagi ni. Okay. Tapi yang ni Ina memang suka sangat lah. Dah 3-4 dah nampak. Ina dah consume. Rasa dah consume 6 stick lah kan kalau dah 3-4. So yang ni adalah red dates and date palms. Okay. So the goodness of red dates and date palms nourish blood,
promote vitality and keep you glowing, healthy, always shine in rosy pink. Ni dia boleh memerah-merahkan kita punya kulit, dia boleh menyihatkan kita punya saluran darah. Kita punya saluran darah ataupun kita punya muka nampak lebih glowing lah sebenarnya kak. Dia nampak macam lebih sihat, nampak lebih merah, nampak macam kak siapa-siapa yang ada kaki sejuk, tangan sejuk ke muka selalu pucat. You guys have to try this one. And kalau Ina boleh makan, maksudnya korang boleh makan. Sebab Ina very choosy dengan makanan. Dari ni Ina boleh makan dan sampai dah tinggal 4 sachet je. Korang just imagine Ina boleh makan sampai 4 sachet. So, maksudnya benda ni elok lah. Maksudnya benda ni sedap lah. Bila cakap dengan Ina sekarang ni, first time Ina try supplement ni, Ina boleh makan sampai tinggal 4 sachet. Ina cakap. And Ina nampak kesan dia. Ina tak boleh makan disebabkan Ina ada braces. So, bila sahur, Ina, kadang-kadang Ina tak bangun, Ina buka guna ni tau. Bukan sahur guna ni tau, Ina buka guna ni. And then, sampai ke buka puasa, Ina tak teruk tau. Even though Ina susulkan baby, Ina buat video, memang tahu tak Ina buat video makeover bilik semalam. Tapi Ina boleh tahan sampai buka puasa dengan keadaan nyusu anak, tak ada masalah langsung. Tak rasa teruk pun. Lapar tu memanglah ada lapar tapi bukan lapar sampai lembik. Biasa sebelum Ina consume benda ni, Ina lembik tau badan. Sebab Ina susukan anak tau. Ina susukan anak dan Ina diet. Dan tahu tak anak Ina sekarang dah 8 bulan nak masuk 9 bulan. Dia minum sangat-sangat banyak. And then Ina punya badan betul-betul rasa macam kering. Dan disebabkan tu Ina sangat-sangat dahaga dan Ina sangat-sangat lapar. Korang tahu tak bila kita susukan anak, kita perlukan banyak air sebenarnya. Banyak air, banyak susu kita perlu minum supaya kita punya badan stay hydrate. Sebab anak kita minum susu daripada badan kita kan. So benda tu akan membuatkan kita rasa lemah. Kita rasa macam tak larat, kita rasa penat, kita rasa macam tak larat lah saya cakap. Dia ambil energi kita, dia ambil air kita daripada badan. So Ina saya sangat korang beli benda ni. Korang boleh pergi kat link kat bawah, Ina letak link kat bawah. Korang boleh tengok link kat bawah, boleh try purchase. And then harga dia pun tak mahal. Serius lah tak mahal. Dalam satu paket ni Ina tak ingat harga dia tapi it's affordable dengan dia punya function yang Ina dah try. So you guys kena try juga. Okay, dah ada 3. Nampak? Ina suka. Okay, so tu je. Ina nak naik dah. Naik, Ina nak solat, tu Ina nak tidur. So, macam tu. So, dah habis makan, masuklah bilik balik. Kita solat and kita tidur. Okay, korang. So, lepas makan, Ina gosok gigi semula. Gitulah ceritanya. Okay. So, Ina akan tunjukkan macam mana Ina gosok gigi lepas makan. Tapi, Ina ada proses ni. Alright, korang nampak tak? Nampak Ina? Kita. Ina pendek. So, sorry. Kat rumah Ina ni kan tak dengar sangat azan tau. So, Ina kena download app je kat Ina punya handphone untuk dengar azan. Cik baik tak sekarang? Mudah. Nak dengar azan boleh kat handphone. Dulu. Okay. Jadi, kena berpandukan jam je lah. So sekarang Ina ada position yang macam ada apa, kita letak location. Lepas tu dia ikut location kita terus. And then daripada apps tu pun terus beritahu kiblat and everything. So sangat bagus. Korang kalau tak ada apps, korang pergilah download. Sana je korang masuk apps, korang tekan solat time for solat time. Macam tu lah, nanti dia keluar lah macam-macam application. Korang tengok lah macam mana, yang mana mana paling tinggi rating, korang guna yang tu. Senang. Okay. Nampak kan? Kita boleh jadi dia sama yang. Ina guna ini. Ini adalah auto defense daripada Colgate. Ni doktor gigi tu yang beli. Suggest and then beli daripada dia. Itulah Ina gosok gigi. Apa kasih sesuatu? Okay. Sebelum
kalau kita akan ambil semayang untuk solat. Okey. So Rina tak suka guna paip untuk air semayang. Semua anak-anak masih tidur lagi. Tengok tu. Inilah katil kita orang. Everyday. Biasanya ni pun naik sekali ni. Aduh. Hai. Waktu ni dia memang lepak bawah lah. Dia main phone kat bawah semua. Okay. Dia pun solat kat bawah. Anak-anak macam ni lah. Terabur. So, ya, Rina akan tidur. So, tu je video kita hari ini. Thank you so much sebab tengok video ni sampai habis. Kalau korang nak beli, korang like, korang boleh tekan link kat bawah. Rina sangat-sangat suggest. Sebab Rina dah guna sendiri dan Rina sangat rasa, Rina memang rasalah dia punya kebersihannya. Kalau korang guna benda tu, korang boleh terus rasa the same day. Okay, korang minum hari ni, malam tu korang nak rasa dia punya beza. Tambah-tambah kat waktu bulan puasa ni, memang terus rasa. So, korang nak beli, tekan link kat bawah lah. And, yep, Rina hope can see you guys again in the next video. Bye.